Lapisan es atau glasier terbesar di dunia diprediksi bakal segera runtuh. Namun, penemuan baru yang dipimpin oleh University of Michigan menunjukkan bahayanya keruntuhan mendadak diprediksi lebih kecil daripada yang diperkirakan sebelumnya. Salah satu glasier terbesar di Antartika yang disebut sebagai glasier kiamat tak lama lagi akan mengalami keruntuhan. Glacier Threads, yang juga disebut sebagai glacier kiamat, dan merupakan salah satu glacier terbesar dan paling tidak stabil di dunia. Hal ini berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh para peneliti, yang memodelkan runtuhnya berbagai ketinggian tebing es. Formasi tebing es di Antartika hampir vertikal terjadi di mana glacier dan lapisan es bertemu dengan lautan. Para peneliti menemukan bahwa ketidakstabilan tidak selalu mengarah pada disintegrasi yang cepat. Es menyebar dan menipis lebih cepat dan bisa menstabilkan keruntuhan. Akan tetapi, jika lapisan es tidak cukup cepat menipis, maka saat itulah glasier akan runtuh lebih cepat. Dalam pemodelan ini, para peneliti menggabungkan variabel keruntuhan es dan aliran es untuk pertama kalinya. Mereka menemukan peregangan dan penipisan es serta penopang dari bongkahan es yang terkerangkan dapat memoderasi efek kestabilan tebing es laut yang disebabkan oleh fraktur. Temuan studi glasier kiamat di Antartika ini menambah wawasan tentang teori sebelumnya tentang ketidakstabilan tebing es laut. Teori itu menyebutkan, jika ketinggian tebing es mencapai ambang tertentu, tebing ini dapat tiba-tiba hancur karena beratnya sendiri dalam reaksi berantai dari patahan es. Glacier Threads di Antartika yang kerap disebut sebagai glacier kiamat bergerak mendekati ambang batas ini dan dapat berkontribusi hampir 3 kaki terhadap kenaikan permukaan laut jika terjadi keruntuhan total. Glacier kiamat di Antartika ini berukuran 74.000 mil persegi, kira-kira seukuran Florida, dan sangat rentan terhadap perubahan iklim dan laut.